Kedoknya. Saya Kanjong. Ada yang mengenal dia?
Mereka tak lebih dari perampok. Buang mayatnya di hutan. Biar jadi santapan binatang buas. Ayo, kita bawa ke Bukit Sorban. Pedang merahnya jatuh ke tangan mereka. Kami tak mampu mengambil. Bahkan Utari terbunuh karena tidak dapat menguasai daya pedang merah. Aku percaya bahwa kelaliman akan hancur oleh kebajikan. Tapi rasanya belum untuk kali ini. Untuk itu, jangan kita paksakan diri untuk perang habis-habisan. Sejarah negeri ini tidak boleh dihapus oleh penjajah. Bolehkah aku berharap, Kakang Bernawa? Mudah-mudahan Yang Widi memberimu keselamatan. Kalau aku selamat,
Itu berarti kita menang di Ajeng. Dan Utari akan punya saudara lagi? Utari akan punya banyak saudara. Saudara yang sehati dan seperjuangan. Hari-hari yang akan datang adalah hari-hari yang keras dan mungkin sangat melelahkan. Romo. Utari. Utari. Aku yang salah. Aku penyebab kematianmu, Utari. Gutawa. Gutawa. Cepat ambilkan air. Air. Ambilkan air. Maaf Kutawa, aku mengacaukan rencanamu. Mana Utari? Tewas. Utari tidak bisa menguasai pedang merah. Malah tenaganya terisap. Ia lumpuh dan selamat berjuang. Bersatulah. Mari kita makamkan dia sebagaimana seorang pejuang. Angkat dia. Yang berhak, dia akan mengambilnya. Biarkan. Penyerang gelap lagi. Betul, Kanjeng Tumenggung, perempuan. Kira-kira umur 50 tahun. Mungkin guru Tari. Kenapa sampai lolos? Kalian kalah sakti. Kanjeng Tumenggung, kami malu membunuh perempuan terus. Tidak ada alasan. Tumbas memberontak. Tanpa pandang bulu. Bu,
Mantili. Bikin kaget saja kamu, Mantili. Bunga itu untukku ya, Bu. Memang ini untukmu. Tapi, kalau Baginda mengabulkan permohonanmu. Kalau tidak? Akan kutaruh di jambangan kamar tidurmu. Tapi, kamu boleh memegang kalau sudah ada di sana. Sinilah, Bu. Bu, bunganya untukku, Bu. Bu, bunganya, Bu. Sudah, Mantili. Nanti putus napasnya. Bu. Ada tamu. Maaf. Bagaimana, berhasil? Ambillah. Monggo, Ana Mas. Baginda mengabulkan permintaan saya, Bu. Ini, Bu. Tidak jadi, Bu. Mantili, kenalkan ini Raden Samba, putra Pangeran Karna dari Kenala. Salam, Bibi. Kakang, Kakang Samba sedang belajar keprajuritan di sini? Tidak. Saya sedang belajar menggambar. Raden Samba ahli gambar. Nah, nanti kalau kau mau membangun rumah, bisa minta digambarkan. Mariana Mas, kita bicara di depan. Mantili, kau minta izin ibumu. Ya. Raden Samba, orangnya sangat sopan. Mantili, Baginda memberi pekerjaan apa? Aku mohon, seperti saran Kakang Brahma. Senopati? Boleh kan, Bu? Boleh. Tak boleh pun, kamu pasti nekat. Bu, saya mohon restu. Ya, aku restui. Semoga apa yang kau anggap baik akan berbuah baik seperti keinginanmu. Besok saya harus diuji. Tambak Segoro Romo? Di balik bukit sana. Untuk sampai di sana kau harus melewati 4 tahap ujian. Dan setelah kau lewati Tambak Segoro, kau harus lewati 4 tahap ujian. Romo pernah sampai ke sana? Belum. Aku cuma sampai di tahap 6. Di tahap 7 aku gagal. Karena itu, aku hanya mendapat pangkat petinggi, setingkat di bawah senopati. Bukankah Romo dulu senopati? Iya, karena pengabdianku yang lama dan jasaku ikut memajukan negara. Lantas, siapa yang pernah berhasil melewati 9 tahap itu, Romo? Belum ada. Lalu, Panglima Rongka? Beliau sangat digdaya. Tapi cuma sampai di tahap 8. Mantili, kau tidak usah memaksakan diri. Berhentilah di tahap 7. Maka kau sudah berhak mendapat pangkat senopati. Saya akan terus sambil menguji kemampuan saya. Syukur-syukur bisa melebihi Panglima Arya Rongka. Kau sudah siap? Sudah, Romo.
Gotawa, mana tanggung jawabmu? Kau lupakan amanat Kakang Bernawa untuk mengasuh Utari. Kau biarkan dia jadi liar. Kau yang bertanggung jawab atas kematiannya. Dia bukan anak kecil lagi. Dia tidak mau menerima nasihatku. Malah menentang dan menghinaku. Orang tua macam apa kau? Tidak bisa mengatasi gejolak anak muda. Sekar Alim, mungkin aku salah. Tapi kau juga. Kenapa kau berikan pedang itu tanpa mengukur kemampuan anakmu? Kau tahu itu. Kenapa tidak mencegahnya? Berdebah! Terimalah sembah bakti saya, Den Ayu. Saya turut berduka cita atas Utari. Siapa kau, anak muda yang berkasa? Saya Brahma, Den Ayu. Brahma? Benar. Panglima dari Jamparing. Saya mohon maaf, telah lancang mengganggu Den Ayu. Kalau saja Brahma sudah besar, dengan pedang itu di tangannya, bisa meringankan bebanku. Saya juga panglima katanya. Madangkara juga membutuhkan seorang panglima di masa datang. Itu pedang biru. Benar, Den Ayu. Saya tidak pernah berpisah. Kau bijaksana. Benar kata Kakang Bernawa. Jika saja saat itu kau sudah besar, dengan pedang biru di tanganmu, kau akan meringankan bebannya. Barangkali negeri ini tidak akan dijajah Kuntala. Ini perjalanan sejarah yang tak dapat dielakkan. Sudah lama kenal Utari? Belum. Kami kenal waktu kami sama-sama menumpas manusia aneh di desa Halimun. Tapi belakangan ini, Utari membenci saya karena saya dianggap memihak Kuntala. Jadi, Koka itu? Benar. Kalau saja dia masih hidup, aku bisa menjelaskannya bahwa dia telah memilih lelaki yang tepat. Semua ini karena dari aku. Rasanya aku bisa gila kehilangan Utari. Bukan kau saja yang kehilangan sekarang, Ling. Kita semuanya kehilangan. Tetapi kami semua juga terkena akibat perbuatannya. Ya. Ya. Apapun yang mereka lakukan adalah pengabdian yang ikhlas demi bangsa dan negaranya. Karena itu, jangan disia-siakan. Kita lanjutkan yang sudah dimulai. Itu sama dengan bunuh diri. Mana mungkin kita bisa menang? Prajurit kita baru setengah matang. Sedang mereka kuat dan jumlahnya berlipat ganda. Belum meriamnya. Pantas Utari lari darimu. Gotawa, kita harus mulai bergerilya. Di sini ada panglima yang sakti mandraguna melebihi Kakang Bernawa. Siapa? Panglima dari Jamparing. Saya belum apa-apa. Utari banyak cerita tentang kamu. Saya mohon pamit dulu. Saya harus dekat anakku sampai dengan 40 hari. Den Ayu.
Perkenankan saya bertanya, mengapa Tuanku Panglima Bernawa begitu mudah memberikan pedang sakti ini? Kakang Bernawa hanya menjalankan amanat sesuai dengan pesan pemiliknya. Siapa pemilik sebenarnya? Astagina. Kakang Bernawa menyebutnya Kakek Astagina. Kau mengenalnya? Beliau adalah guru saya. Bagaimana ceritanya, Denayu? 26 tahun yang lalu, ketika Kakang Mas Bernawa pulang dari negara Niskala, di Bukit Harupat, dicegat oleh gerombolan panah besi yang dipimpin oleh Dursana. Kakang Bernawa terpleset jatuh ke jurang. Ketika hendak ditangkap untuk dijadikan sandera, ditolong oleh Kakek Astagina. Gerombolan itu tidak berdaya. Terkena daya pedang biru dan pedang merah milik Kakek Astagina. Setelah semuanya usai, Kakek Astagina minta pada Kakang Bernawa agar memberikan pedang biru pada cucu laki-lakinya yang kelak akan mencegat dan mengaku panglima. Ciri-cirinya, punya tai lalat di belakang telinga kirinya. Sedangkan pedang merah harus diberikan pada adik perempuannya. Namun, Kakang Bernawa tidak perlu repot-repot karena akan diambilnya sendiri. Kau punya adik perempuan, Brahma? Punya. Namanya Mentili. Utari pernah mengatakannya. Aku kurang peka. Seharusnya perjalanan takdir pedang merah dan pedang biru sudah dekat. Tapi justru aku yang menjauhkannya. Semua yang dikatakan Kakek Astagina menjadi kenyataan. Seperti halnya pedang biru. Saya rasa kini giliran pedang merah yang akan menjalani takdirnya. Apa pesan selanjutnya? Apabila kedua pusaka itu sudah di tangan pemiliknya. Kedua pedang itu menyimpan teka-teki. Dan akan terungkap bila pedang itu ditempelkan satu sama lain.
Rencana ini sungguh bagus. Dan sudah seharusnya negara besar seperti Kuntala mempunyai gudang berbekalan seperti ini. Apakah ada yang perlu ditambah? Tidak. Cukup bagus dan jelas. Besok akan saya bawa menghadap Baginda. Kanjeng Tumenggung, kira-kira sudah sampai tahap berapa Dinda Mantili? Kalau lancar sudah sampai tahap 7. Tahapan untuk pangkat senopati? Benar. Tapi dia akan terus untuk mencoba batas kemampuannya. Kanjeng Tumenggung tidak menunggunya. Tidak pantas, anak emas. Kalau saya hadir, nanti menimbulkan prasangka bahwa Mantili belum dewasa. Dan saya orang tua yang belum ikhlas. Padahal senopati adalah jabatan teras dalam keprajuritan. Di pundaknya terpikul tanggung jawab ribuan nyawa prajuritnya. Keamanan, kehormatan bangsa dan negara. Dia harus bisa mengatasi kesulitannya sendiri. Thank you.
Paman. Anda perlu apa Raden kemari? Saya menjemput Dina Mantili. Kira-kira sudah sampai tahap berapa? Luar biasa. Dewi Mantili sudah sampai tahap 8. Raden kekasihnya? Hati-hati, Den. Punya istri sakti Mandraguna. Kalau dia marah, habislah kita. Dari mana Paman tahu kalau dia sangat digdaya? Selama 30 tahun jaga di sini, baru dua kali ini yang bisa lolos sampai tahap 8. Kanjeng Panglima Rongkah juga Den Ajeng Mantili itu. Wah, masih terus. Apa itu, Pak? Mudah-mudahan hanya cedera. Tunggu di sana, Den. Nanti diantar ke sana. Bye.
Kasihan. Kenapa kau? Terima kasih, Anamas. Bibimban, cepat panggilkan tabib istana. Kita harus unjuk gigi. Kita duduki sebuah desa. Pertama, untuk mengetahui bagaimana kesan penduduk terhadap kita. Kedua, bagaimana tanggapan para penguasa Kuntala. Mereka pasti akan menggempur kita. Dan bahkan kemungkinan besar, penduduk yang tidak berdosa akan menjadi korban. Jadi kita langsung serang keraton? Kau jangan ngawur, Sekar Alim. Prajurit kita belum matang. Prajurit Kuntala lebih kuat. Lebih lengkap. Punya meriam Portugis. Gotawa, apa kau tidak melihat kejenuhan para prajuritmu? Kau jenuh tidak, Adi Sumandra? Kamu? Baiklah. Mulai besok kita berkerilya. Kita sergap pasukan keraton yang sedang patroli. Setelah beres, cepat-cepatlah menghindar dan jangan meninggalkan jejak. Wah, lama Gotawa. Sekedar menguji kemampuan kita dulu. Apa kita perlu memberitahu Brahma? Belum. Kita tugaskan dulu satuan-satuan kecil. Seperti cara kata? Iya. Tapi jangan nekat tanpa perhitungan. Kalau dirasa tidak mampu, lari. Lain kali kita serang dengan cara yang lain. Regu siapa yang dapat kesempatan pertama? Regu Kaspar. Kalian menghadang prajurit Kuntala di Bukit Kerpus. Menurut laporan, daerah itu sering digunakan untuk patroli. Laksanakan! Kalian jangan tegang. Soal mati bukan urusan manusia, tapi kuasa yang maha kuasa. Kalau sudah ajal, tidak pandang waktu dan tempat. Kalau soal kalah atau menang, tergantung kemampuan kita. Maka berperanglah dengan cerdik. Gunakan ilmu kalian yang sudah kau dapat dari latihan. Ingat, taati perintah pimpinan. Sembunyi. Cepat. Thank you.
Hulu Belang. Kasih tahu pemimpinmu, hentikan penindasan terhadap rakyat Madangkara. Kalau tidak, kalian akan seperti itu. Pergi. Kamu bagus, Kaspar. Kami selamat. 8 dari mereka mati. 2 kami biarkan hidup. Kenapa tidak dihabisi saja sekalian? Biar ada yang lapor pada atasannya bahwa bangsa Madangkara bukan bangsa tempe. Kaspar benar. Ini taktik kita. Dengan peristiwa ini, mereka akan kalang kabut, bagaikan orang kebakaran jenggot. Lalu mereka akan mengirim pasukan yang lebih besar ke Bukit Karpus. Tetapi mereka akan ketemu angin. Bagus. Selamat, Kaspar. Gotawa, untuk selanjutnya giliranku. Semua akan mendapat giliran. Cuma kapan waktunya, itu aku yang menentukan. Hulu Balang. Mana yang lain? Tewas Senopati, kami diadang gerombolan. Memalukan. Pasukan keraton kalah sama gerombolan. Mereka seperti prajurit terlatih. Dan kalian melarikan diri, hah? Kanjeng Senopati, pemimpin mereka berpesan. Pesan apa? Pesan apa? Pesan, kasih tahu pemimpinmu, hentikan penindasan terhadap rakyat Madangkara. Kalau tidak, kalian akan jadi mayat. Memalukan, pengecut. Hinaan ini harus ditebus dengan kematian. Prajurit-prajurit macam apa kamu? Kau tidak tanya siapa mereka? Tidak, Kanjeng. Goblok! Kau tidak malu sama pangkatmu? Pulang sana, pulang! Sini Kanjeng Senopati Kendala. Dari mana gerombolan itu menyerang? Dari sana. Mereka pasti dari arah sana. Petugas Andi, sini. Saya Kanjeng Senopati. Apa nama bukit itu? Itu Bukit Kelabang, Kanjeng. Bukit Kelabang. Kesana. Ayo kita ke Bukit Kelabang sekarang. Maju! Ayo maju! Thank you.
kiranya dewa menyertai kita. Maju! Dewa menyertai kita! Ayo, maju! Kedikdayaan Dina Mantili sedang menjadi buah bibir di seluruh negeri. Bolehkan saya turut bangga? Boleh saja. Saya akan senang kalau orang lain ikut senang. Tapi keberhasilan saya yang dapat menyamai Panglima Rongkah rasanya akan merendahkan langkah saya selanjutnya. Dinamu telah menjadi senopati. Siapapun yang menghambat berarti melawan peraturan. Tak terkecuali Baginda. Saya ingin ditugaskan di Madangkara. Bagus, itu tugas mulia. Berarti Dinda tidak lupa dengan tanah kelahiran Bibi Gayatri. Justru itu masalahnya. Tapi mudah-mudahan Romo berhasil meyakinkan Baginda. Romo, bagaimana Romo? Semua mengagumimu. Permohonan saya untuk tugas di Madangkara ditolak. Betul kan, Romo? Entah apa yang akan terjadi dengan Kuntala yang agung ini. Terlalu banyak pejabat yang sefaham dengan Tumenggung Gardika. Romo cuma sendiri, Mantili. Saya akan ke Madangkara dengan atau tanpa pangkat Senopati. Apakah keadaannya sudah sangat mendesak? Mungkin cuma tangan Tuhan yang dapat menolongnya. Tapi Tuhan tidak akan merubah nasib suatu bangsa kalau kita sendiri tidak mau merubahnya. Bagaimanapun juga, saya adalah bagian dari bangsa Madangkara. Kau betul-betul anak Romo, Mantili. Tapi Mantili, niat baik tidak selamanya berbuah baik. Yang kita pangkas penalu. Jangan pohonnya dirobohkan. Bolehkah saya mengajukan usul? Boleh, silakan. Dina Mantili, berkenan saya mencampuri urusan ini? Masalahnya bukan pribadi. Dan ini bukan hanya sekedar urusan saya, tapi hak asasi manusia yang hakiki. Sebagai makhluk Tuhan, lepas dari suku, bangsa manapun, silakan. Tindakan saya menjemput Dinda kemarin dapat dimanfaatkan sebagai taktik. Mempengaruhi tanggapan umum bahwa Kang Samba kekasih saya. Betul sekali. Boleh? Ya, tergantung. Rencana bagus. Bagaimana rencana selanjutnya, Namas? Saya akan minta ditugaskan di Madangkara. Saya yakin, pasti dikabulkan. Karena saya hanya tukang gambar. Setelah saya di sana, Dinda Mantili akan minta pindah ke Madangkara. Alasannya, biar dekat dengan saya sebagai kekasihnya. Bagaimana? Ya, boleh juga. Tapi kalau keterusan bagaimana? Ya, tidak apa-apa.